Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hari ini berkunjung ke Mimi Batik membawa anak-anak ibu jurusan Kriya Tekstil SMK Negeri 1 Ampeangke. Ada 3 bus. Tujuannya adalah agar mereka tahu bagaimana situasi di tempat praktek langsung atau di dunia industri langsung. Karena sebentar lagi mereka juga akan melaksanakan praktek di dunia industri. Jadi sebelum mereka terjun ke dunia industri, diperkenalkan dulu bagaimana suasana dan situasi bekerja di dunia industri, khususnya industri batik Mimi ini di Solo. Mudah-mudahan dengan melihat hasil karya di Mimi Batik ini, anak-anak akan berbondong-bondong untuk melaksanakan praktek di sini. Fadila Krami dari SMK S1 Ampeangke. Saya ingin melihat batik di sini. Dan setelah saya melihat, dan saya ingin prakteknya di sini. Bus malah batiknya juga udah batik yang inovasi, karena kan ada udah ada yang batik eco print seperti itu. Itu kan cuma termasuk batik yang inovasi. Jadi mungkin agak lebih dikembangkan lagi untuk kedepannya. Sampai saat ini silaturahmi kami dengan SMK 1 Ampeangke masih terjalin dengan baik. Dengan kunjungan ini kami berharap ada ilmu yang bermanfaat yang diambil dari Mimi Batik untuk diaplikasikan di dunia pendidikan. Assalamualaikum, padi, taburan padi dengan rangkiang, terus ada bunga krisan yang baru diangkat dari ikon Kota Solo sama Ibu Wali sekarang. Kalau namanya itu apa nih, nama batiknya? Ini batik alam yang alhamdulillah ini salah satu produk kami yang dilirik Provinsi Sumatera Barat untuk dibawa ke Amerika Serikat untuk ajang seni. Halo, saya Fanny MF bersama rekan saya Jodoh. Saat ini kami sedang berada di Mimi Batik yang berlokasi di Banda Balantai, Kota Solo. Benarkah Ibu kalau produk batiknya ini digunakan oleh tim kesenian Sumatera Barat pada ajang penampilan kesenian di Amerika? Benar sekali, alhamdulillah kami dipercayakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk pengadaan baju kesenian yang akan ditampilkan di Amerika bulan November ini. Bulan November ini, ya. Ini sekitar tanggal berapa gitu? Sekarang kan sudah tanggal 23. Ya. Kami kurang tahu pasti tanggal keberangkatan beliau. Bisa dijelaskan Ibu kepada kami, itu jenis batiknya yang mana batik yang dibawa ke Amerika? Batik yang dibawa ke Amerika yaitu batik cap dengan pewarna alam, yaitu menggunakan tumbuhan liar dengan campuran tanah liat
yang ada di sekitar rumah kami. Nah, kenapa ini batik ini yang menjadi rekomendasi dari Ibu? Sementara kan banyak batik yang lain, kenapa batik ini? Selain ini motif terbaru dari kami, kami juga ingin mengenalkan ke dunia internasional, yaitu tentang Kota Solo itu ada padi, ada rakyan, dan baru ada bunga kristan. Ini motif ini kemarin kami mengikuti lomba desain batik yang diadakan Dinas Pariwisata Kota Solo. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kita aplikasikan ke kain langsung gitu. Jadi kami juga melihat kunjungan dari 3 bus pariwisata itu Ibu Meli Tafsia beserta dengan rombongan beliau. Nah, terus bagaimana sih ini tanggapannya terhadap kedatangan mereka tadi? Sangat senang sekali, ini suatu wisata edukasi ke rumah produksi mie batik yang tidak tahu, sangat mendadak sekali. Kami sangat senang kami bisa mengedukasi kepada masyarakat dunia pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Nah, kami sudah menerima beberapa sekolah untuk magang di tempat kami, salah satunya SMK 1 Ampe Angke, yang kedua SMK 4 Padang yang dulunya SMSR, dan insya Allah akan masuk lagi SMK Lintau yang pendirinya Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla gitu. Oke, Ibu, selain itu kan tadi tiga ini di luar Kota Solo ya? Iya, di luar Kota Solo. Berarti udah Mimi Batik ini udah terkenal ke luar Kota Solo. Terus bagaimana sih Ibu? Kalau untuk Kota Solo sendiri apa aja sih yang udah misalnya ada anak-anak TK ke sini atau bagaimana yang udah belajar ke sini? Ya. Kami mengedukasi juga kepada masyarakat sekitar dan sekolah dari TK, SD. Kami juga ngajar di SD, di TK, terus sekedar mengenalkan batik-batik yang dulunya mereka menganggap, oh batik Mimi terlalu mahal, oh batik Mimi gini. Cerita miring tentang batik Mimi. Batik Mimi itu sebenarnya tidak mahal, yang mahal itu adalah prosesnya gitu. Tapi setelah mereka mengetahui bagaimana proses batik, mereka mulai menghargai yang batik itu bagaimana. Karena batik ini memang tidak ada pasaran ya, iya, hanya ada di Mimi Batik. Terus produk-produk kami limited edition, handmade, tidak edition, yang sekarang sudah dikembangkan menjadi pewarna-pewarna alamnya yang di tempat lain tidak ada. Oke, okay. Bagi yang menginginkan batik jangan lupa ke rumah Mimi Batik, mau belajar, mau mengetahui perkembangan dari keluaran produksi Mimi Batik, boleh datang dan berkunjung ke sini. Mau belajar juga boleh, belajarnya gratis. Tapi kalau membawa hasil produksinya, hasil karya tangannya, baru mengeluarkan biaya penggantian bahan. Untuk lokasinya sendiri di mana nih? Lokasi kami, lengkapnya di mana nih? Okay. Kami terletak di Banda Belantai, tepatnya Jalan Sabta Marga, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Terus bagaimana dengan Instagram, Facebook? Setelah suami saya mengikuti beberapa kompetisi di Backcraft, sekarang kami sudah mulai eksis di Instagram dan Facebook. Namanya sebelumnya kami belum buka diri untuk itu. Sekarang kami sudah dipantau oleh nasional dan alhamdulillah sekarang produk kami sudah ada di Batik Nusantara di Tamrin City. Sudah ada di Tamrin. Itu karena dari Instagram apanya? Nama Instagramnya apa nih? Instagramnya Batik Terancak Khas Kota Solo. Facebooknya juga apa? Facebooknya Nanang Suhardis. Suhardis. Oke, jangan lupa di follow dan jangan lupa di add di Facebooknya juga. Oke, saya Fonya MF. Saya Mimi. Langsung melaporkan dari Banda Balantai Kota Solo. Sampai jumpa.